Ya, pemirsa, setelah diperiksa selama beberapa jam sebagai saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Ketua Umum Front Pembela Islam Rizik Sihab keluar dari Bareskrim Mabes Polri. Dirinya mengaku dimintai keterangan terkait tafsir surat Al-Maidah ayat 51 dengan menggunakan 18 sumber referensi untuk kutipan ayat tersebut. Dan pemirsa, berikut keterangan selengkapnya usai dirinya diperiksa. Sebagai saksi ahli agama Islam, tentunya saya harus memaparkan antara lain adalah menyangkut tafsir dari surat Al-Maidah ayat 51. Karena itu tadi saya sertakan yaitu tuh beberapa belas daripada referensi kitab-kitab tafsir klasik supaya persoalannya jelas dan semua sudah kita tuntaskan dengan dalil-dalil yang lengkap. Itulah sebabnya kenapa keterangan yang saya sampaikan ini cukup memakan waktu sampai sekian jam tadi. Ya, silakan. Ya, artinya kalau sebagaimana kita ketahui bahwa saksi fakta sudah selesai diperiksa, kemudian saksi ahli pidana juga sudah diperiksa, saksi ahli agama juga sudah diperiksa, kemudian saksi-saksi terkait lainnya juga sudah diperiksa. Begitu juga barang bukti berupa rekaman, video itu juga sudah diuji di laboratorium forensik. Artinya semuanya sudah selesai. Kita hanya tinggal tunggu polisi gelar perkara bersama kejaksaan untuk menentukan status Ahok. Dan kami minta gelar perkara.